Sumber lain tentang Rembang dapat diambil dari sebuah manuskrip oleh Mbah Guru. Disebutkan antara lain, kira-kira tahun Saka 1336, ada orang Campa Banjar Melati berjumlah 8 keluarga yang pandai membuat gula tebu ketika ada di negaranya. Orang-orang tadi pindah untuk membuat gula merah yang tidak dapat dipatahkan itu. Berangkatnya melalui lautan menuju arah barat hingga mendarat di sekitar sungai yang pinggir dan kanan kirinya tumbuh tak teratur pohon bakau. Kepindahannya itu dipimpin oleh kakek Poledin. Setelah mendarat, kemudian mengadakan doa dan semedi. Kemudian dia mulai menebang pohon bakau tadi yang kemudian diteruskan oleh orang-orang lainnya. Tanah lapang itu kemudian dibuat tegalan dan pekarangan serta perumahan yang selanjutnya menjadi perkampungan Itu dinamakan kampung kabungan Mengambil kata dari sebuah pohon bakau Menjadi kabungan Pada suatu hari saat fajar menyingsing di bulan Waisaka Orang-orang akan mulai rembang atau mbabat tebu Dalam bahasa Indonesia memangkas Sebelum dimulai mbabat Diadakan upacara suci sembahyang dan semedi di tempat tebu serumpun Yang akan dikepras atau dipangkas dua pohon untuk tebu penganten. Upacara pengeprasan itu dinamakan Rembang sampai dijadikan nama kota Rembang hingga saat ini. Menurut Mbah Guru, upacara Rembang Sakawit ini dilaksanakan pada hari Rabu Legi saat dinyanyikan Kidung, Minggu Kasode, bulan Waisaka tahun Saka 1337 dengan Chandra Sengkala, Sabda 3 Weda Isyara. Menurut sejarahnya, nama Rembang dapat ditemukan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit. Sedangkan Lasem, nama kecamatan di Rembang saat ini, adalah daerah otonom Majapahit yang memiliki bandar laut yang maju. Pelabuhan di Rembang dulunya juga menjadi tempat berlabuh armada Laksamana Cheng Ho dari Cina. Karena itulah di daerah apabila banyak ditemui masyarakat keturunan Tionghoa dan bangunan khas Cina di Rembang. Berdasarkan catatan Tom Pires, tahun 1512-1515, Rembang pernah menjadi bagian dari kekuasaan Lasem. Sejak 1680, dua wilayah tersebut berada di bawah naungan Kerajaan Mataram Islam. Kemudian setelah penguasa Lasem gugur dalam pertempuran melawan Belanda, wilayahnya berubah menjadi distrik, bagian dari Kabupaten Rembang. Pada masa pendudukan Belanda pula di Rembang pernah dibangun sekolah khusus perempuan pribumi pertama oleh Era Kartini. Bahkan Era Kartini meninggal dan dimakamkan di Rembang, tepatnya di desa Mantingan, kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan hari jadinya ditetapkan pada tanggal 27 Juli. 1741 didasarkan pada peristiwa heroik yang dilakukan Ingabehi Anggajaja, Bupati Rembang saat itu dalam mengorbankan perang suci melawan Belanda. Wilayah Rembang yang berada di pesisir utara Jawa membuat masyarakat di sana mengandalkan laut untuk mata pencahariannya. Sebagian besar masyarakat Rembang berprofesi sebagai nelayan dan petani garam. Hal ini berbeda dengan masa-masa awal Rembang ketika masyarakatnya lebih banyak berprofesi sebagai pembuat gula tebu. Itulah sedikit cerita dari sejarah Rembang. Jika ada yang salah dan ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar.